Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani fillah, para bapak, para ibu, para saudara, para jamaah dimuliakan oleh Allah. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena di sore hari ini atas limpahan nikmat-Nya kita masih diberi daya dan upaya sehingga kita dapat berkumpul di musala tabi'in ini, musala yang penuh berkah ini, di mana di sini kita banyak mendapatkan ilmu, saya pun demikian. Alhamdulillah, sore hari ini kita menunggu datangnya masa-masa bahagia bagi orang-orang yang berpuasa yang dijumpai di dunia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wali shaimi farhatan." Bagi orang-orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah idza ufthira fariha bi fadrihi, tatkala datangnya berbuka mereka bahagia dengan waktu berbuka. Wa idza laqiya rabba fariha bi shaumihi, dan nanti tatkala bertemu dengan Allah insyaallah kita akan bahagia dengan amalan ibadah puasa kita. Sambil menunggu datangnya kebahagiaan yang pertama, kita isi dengan hal-hal yang positif, yakni dengan menuntut ilmu. Dan alhamdulillah pula pada hari ini kita juga kedatangan tamu dari DPW Kombatpol Provinsi Jawa Timur, ya, komunitas sahabat TNI Polri, yang ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah bersinergi dengan pemerintah, terutama aparatur TNI Polri, di dalam menegakkan kedisiplinan hukum, di dalam mencegah radikalisme, terorisme, berita maudhu, ya, bahasanya kalau bahasa kerennya hoax, ya, menjadi berita yang sahih, yang valid, ya, dan juga berusaha untuk mendukung deradikalisme. Dan kita sejalan seiring dengan aparatur pemerintah. Adapun jika pemerintah salah, bukan diumbar, tetapi dinasihati dengan cara rahasia, karena itu aib. Sebagaimana kita pun salah, tidak suka aib kita diumbar, tetapi lebih suka dinasihati secara sembunyi-sembunyi. Pun demikian dengan pemerintah kita. Ya. Dan ini adalah diantara pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pesan terakhir beliau diantaranya adalah yang diceritakan oleh para sahabat, sampai mereka meneteskan air mata, sampai hati mereka bergetar. Mereka bercerita, wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izzata muwaddi'in. Rasulullah pernah menasihati kami dengan nasihat perpisahan, wajilat min hal qulub, yang menggetarkan hati kami, wa dzarafat min hal uyun, yang membuat air mata kami menetes. Ya. Maka kami mengatakan, ya Rasulullah, ka'anna mau'izzatu muwaddi'in, ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat terakhir dari engkau ya Rasulullah. Fa'usina, berilah kami wasiat, berilah kami pesan terakhirmu. Apa pesan terakhir Rasulullah? Di antaranya adalah yang pertama, usikum bitaqwallah azza wajal. Yang pertama, takwa pada Allah azza wajal. Yang kedua, lihat, wassam'i wa ta'ati wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi. Tetap dengar, tetap taat, walaupun yang memerintah kamu seorang hamba saya dari Habasyah. Ini gambaran suatu saat akan diperintah orang-orang rendahan, oleh orang-orang budak memerintah orang merdeka. Ya, ini gambaran saja yang memerintah. Tapi Rasulullah tetap disuruh apa sama Rasulullah, wassam'i wa ta'ah,
dengar dan taat. Dengar dan taat. Ini bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di mana mereka tetap mendengar dan taat selama tidak memerintahkan untuk maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi para jamaah dimuliakan Allah, marilah kita bahas tema kita di sore hari ini, yakni saya mengambil tema peristiwa bersejarah bagi umat Islam yang terjadi di bulan Ramadan. Pertimbangan saya mengambil tema ini, yang pertama, saya tidak akan mengambil tema fikih Ramadan, karena saya kira sering disampaikan oleh ustadz-ustadz yang lain, entah itu nanti zikir-zikir Ramadan, ya hukum sekitar bulan Ramadan, ya, dan lain sebagainya. Saya berusaha memberikan sesuatu yang lain, yakni dengan membahas peristiwa apa saja sih yang terjadi di bulan Ramadan ini yang pernah ada dalam sejarah, yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini sepengetahuan saya. Tentu banyak peristiwa yang Allah lebih tahu, ya, yang orang-orang alim lebih tahu. Saya menyampaikan sesuatu yang saya ketahui, insyaallah. Tujuannya apa? Tujuannya kita belajar dari orang-orang terdahulu. Al-Quran para jamaah dimuliakan Allah sering sekali menceritakan kita bagaimana keadaan kaumnya Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Syuaib. Dicerita-ceritakan untuk apa? Untuk kita mengambil pelajaran. Pelajaran apa? Dari kesalahan yang lalu jangan sampai terulang. Dari kebaikan kaum terdahulu kita teruskan. Pun demikian, dengan tujuan tema ini adalah kita belajar bagaimana orang-orang terdahulu dari kita, yang bahasanya adalah salaf, ya, ya, orang-orang salaf, orang-orang biyen, ya, itu menjalani Ramadannya sehingga terciptalah sejarah. Sejarah adalah peristiwa masa lalu yang direkam ulang dan disampaikan, dan peristiwa masa lalu yang terekam ulang itu pasti sesuatu yang besar yang mengubah jalannya, alurnya suatu kehidupan, ya. Kalau biasa-biasa saja maka tidak akan terceritakan, ya, pada generasi-generasi berikutnya, ya. Kalau ini merubah tatanan kehidupan, ya, mempengaruhi suatu kebaikan, maka akan terekam walaupun 1000 tahun lamanya pun itu akan terceritakan kepada generasi 1000 tahun yang akan datang. Kalau gajah meninggalkan gading, kalau manusia meninggalkan nama baik, pun demikian dengan kita, insya Allah. Jadikan, ciptakan sejarah bagaimana dakwah di sini, perjuangannya, jangan sampai putus asa, insya Allah. Allah akan memberikan jalan keluar selama kita sabar, insya Allah. Wal aqibatu lil muttaqin, hasil akhir bagi orang bertakwa. Baik, para jamaah dimuliakan Allah, sebelumnya pertanyaannya adalah, kapan sih puasa Ramadan pertama kali disyariatkan itu? Kalau sholat kapan pertama kali disyariatkan sholat 5 waktu? Isra Mi'raj kapan itu? Isra Mi'raj tahun ini lah maksudnya. Tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum hijrah, itu diwajibkan sholat 5 waktu. Lalu sebelumnya enggak ada sholat, ada, ya, aqimish sholata lidhulu'i syamsi ila ghurubisyam. Jadi ada sholatnya itu waktu terbit, ya, waktu subuh sama asar saja, semacam itu, ya. 10, ya, tahun ke-10 kenabian. Sedangkan puasa Ramadan para jamaah dimuliakan Allah, kapan mulai disyariatkan itu? Yakni tanggal 10 Syakban tahun kedua Hijriah. Jadi tanggal 10 Syakban tahun kedua Hijriah, setelah umat Islam jaraknya kurang lebih 1 tahun dipindah kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram dengan turunnya surah Al-Baqarah itu fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Lalu turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini turunnya bulan Sya'ban tanggal 10 tahun kedua Hijriah. Jadi 2 tahun sesudah hijrah, ya. Berarti ada kesempatan berapa bulan para sahabat radhiyallahu anhu majma'in menyiapkan puasa pertamanya? Ada kesempatan berapa bulan? Ya, pinter, 20 hari. Ya, betul. Berapa bulan jawabannya 20 hari. Ya, karena tanggal 10. Ya, betul. Karena Ramadan kan bulan berikutnya, ya. Jadi ada kesempatan praktis 1 bulanan, tepatnya 20 hari kata Akhi Bayu untuk mempersiapkan. Tetapi sesungguhnya manusia-manusianya kualitasnya sudah siap. Ya. Jadi praktis persiapannya hanya 1 bulan, tetapi mereka kualitasnya bagus. Kita ini siapnya sebenarnya sudah lama, 1 tahun sudah tahu tiap Ramadan akan ada kewajiban puasa. Ini yang perlu diketahui pertama, ya. Jadi puasa itu pertama kali diwajibkan bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Selanjutnya para jamaah dimuliakan Allah, apa sih yang terjadi, peristiwa-peristiwa apa yang terjadi pas di bulan Ramadan itu? Peristiwa pertama, kira-kira terjadi apa waktu Ramadan? Ya, nuzulul Quran. Bentar. Panitia kasih hadiah. Nanti waktu buka ya 1 bungkus nasi. Nuzulul Quran. Turunnya Al-Qur'an itu di bulan Ramadan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman jelas, "Syahrur Ramadan alladzi unzila fihil Quran." Bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Qur'an. Dan di ayat lain Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Atau di ayat lain di surah Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam yang penuh berkah. Ya. Lebih tepatnya, Syaikh Shafi Rahman Al-Mubarak Furi di dalam kitab Ar-Rahiqum Makhtum, kapan sih turunnya itu? Senin tanggal 21 Ramadan tahun ke-13 sebelum hijrah, atau tahun pertama kenabian. Loh, kok tanggal selikur? Biasanya di sini diperingati tanggal berapa nuzulul Quran? 17 Ramadan. Itu diambil dari mana? Syaikh Shafi Rahman berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan ilmu tarikh, penanggalan. Kita kembali ke Al-Qur'an. Turunnya Al-Qur'an, menurut Al-Qur'an sendiri, bulan apa? Bulan Ramadan. Tepatnya malam apa? Malam Lailatul Qadar. Wis jelas di Al-Qur'an. Menurut hadis, malam Lailatul Qadar itu terjadinya kapan? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhiri min Ramadan." Carilah oleh kalian malam-malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Di hadis lain Rasulullah bersabda, "Fil witril ashril awakhiri min Ramadan." Di malam-malam ganjil 10 terakhir bulan Ramadan. Pertanyaannya, 17 Ramadan termasuk malam 10 terakhir apa tidak?
Tidak. Sehingga secara hadis ini kurang tepat. Sekarang secara penanggalan, semua ulama sepakat turunnya Al-Quran itu adalah hari Senin. Dan hari Senin tahun itu jatuh pada tanggal 7, 14, 21, dan 28. Jika dikembalikan kepada dalil Al-Quran dan hadis, Anda pilih hari apa, tanggal berapa di antara empat tanggal itu yang nyocoki hadis. Tanggal 21, kenapa? Dia malam ganjil, 10 terakhir bulan Ramadan, dan ini malam-malam Lailatul Qadar yang disebutkan di Al-Quran. Sehingga beliau berkesimpulan, jatuhnya, ya, turunnya Nuzulul Quran itu 21 Ramadan, ya, tahun pertama bisa beliau, diutus beliau, atau 13 tahun sebelum hijrah. Faham ya? Bertepatan dengan 10 Agustus 610 Masehi, kalau kalender miladi, kalender Masehi. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu ini di bulan Ramadan ini seperti ini. Umur 40 tahun 6 bulan 12 hari kalau dihitung berdasarkan kalender Hijriah. Kalau dihitung berdasarkan kalender Masehi, umur beliau 39 tahun 3 bulan 20 hari. Loh kok lebih muda? Iya, lebih panjang kalau kalender Masehi. Kalender Hijri itu per bulan 29 atau 30. Kalau Masehi ya 30 atau 31 kecuali Februari. Ini konversi umur beliau. Jadi para jamaah dimuliakan Allah, bulan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Ya, bulan di mana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan di antara malam-malamnya adalah penuh berkah, keberkahan beliau di antaranya dengan Allah menurunkan petunjuk hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, pembeda antara jalan yang benar dan jalan yang salah dengan Al-Quran. Ini keberkahan bagi manusia. Andai kan tidak diturunkan Al-Quran, tentunya kita tidak mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Ini yang pertama, peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan. Yang kedua, saya kasih clue saja. Biar istirahat sih, kalau enggak gini enggak sih. Kira-kira terjadi apa waktu bulan Ramadan? Perang Badar, pinter ya. Ya, Perang Badar itu bulan Ramadan. Kita bisa syiarnya itu waktu itu masih ahadun ahad. Nanti ada yang syiarnya Allah Akbar, ada yang kalimat la ilallah, ada Muhammada waktu melawan Musailamah al-Kadzab, berubah-ubah. Perang Badar, para jamaah dimuliakan Allah, jenengan ketahui tepatnya Jumat 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Jenengan bayangkan ya. Tadi puasa pertama kali diwajibkan bagi kaum muslimin tahun berapa? 2 Hijriah. Perang pertama ini 2 Hijriah Ramadan. Subhanallah. Pertama kali diwajibkan puasa Ramadan berbarengan dengan perang. Betapa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sangat besar kuat imannya, sangat besar pengorbanannya demi Islam ini. Ya. Sehingga ada riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri yang menggambarkan bagaimana memang bertepatan dengan antara perang dan kewajiban puasa ketika itu. Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan ya,
Kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat Ramadan. Maksudnya perang apa di sini? Perang Badar, ya. Di antara kami, ya, wa minna shaimun wa minnal muftirun. Kami di antara kami ada yang tetap puasa, ada yang tidak puasa. Loh, boleh tak tidak puasa? Dosa apa enggak? Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Ini safar, perangnya ke Badar, jalan kaki waktu itu. Pasukan infanteri kalau kita belajar kudanya hanya berapa? Kurang lebih hanya 4 sampai 10 saja perang pertama. Ya. Pasukan pejalan kaki. Kenapa? Ya. Jadi boleh sebenarnya. Yang berpuasa, ya, tidak mencela yang tidak berpuasa, ketika itu ceritanya Abu Sa'id. Yang tidak puasa juga tidak mencela yang puasa. Kenapa? Ya ra anna quwata fa shaima fa huwa hasan. Karena kami melihat siapa yang kuat dan berpuasa itu baik bagi dia. Dan siapa yang tidak kuat kemudian dia tidak puasa itu baik bagi dia. Ya, dari hadis inilah diambil istimbat hukum ketika jenengan safar lunga ato, maka siapa yang kuat tetap puasa ya baik bagi dia, itulah pilihan terbaik. Tetapi kalau memang tidak kuat berpuasa, lebih baiknya tidak puasa. Tapi ukurannya tetap keimanan. Kalau kuat jangan dibilang enggak kuat, kalau enggak kuat jangan dibilang kuat. Ya, kejujuran antara kita dengan Allah. Jadi ini perang Badar terjadi pada waktu Ramadan. Puasa pertama kali bertepatan perang. Subhanallah, ya. Ya ndak gambaran saja, poso zaman biyen itu perang. Poso zaman saiki ibadah rek turu ibadah, ya. Jadi itu gambaran bagaimana orang-orang terdahulu kita. Makanya kalau benar kata Rasulullah, kalau ibadah kita dibandingkan mereka itu tak senang. Karena mereka jihad. Kita loh yo gak perang, gak kuat ngono. Ya, seperti itu. Intermezzo biar kroso cepet bukoe ngono lho. Yang ketiga, kapan apa ya peristiwa yang terjadi ketika Ramadan? Yakni diwajibkannya zakat fitrah yang pertama kali. Tahun berapa? Tahun kedua Hijriah. Berarti tahun kedua Hijriah itu barengan kewajiban apa saja? Puasa, perang Badar, dan zakat fitrah. Subhanallah, ya. Jadi ini mulai terbentuk, kalau kita belajar mulai terbentuk tatanan masyarakat yang madani. Kalau dulu dakwah di Mekah itu fokusnya bukan muamalah dulu, tetapi akidahnya dibenarkan dulu, ditandani dulu, ya. Makanya ayat-ayat yang makiyah yang turun sebelum hijrah itu ayat-ayat yang berbicara tentang tauhid dan syirik. Ini tauhid, ini syirik, ini tauhid, ini syirik. Ditandani dulu selama 13 tahun kurang lebih Rasulullah berdakwah di Mekah, dikuatkan akidahnya dulu, baru diatur masalah ibadah. Termasuk zakat ini tahun kedua Hijriah, puasa tahun kedua Hijriah. Kenapa demikian? Kenapa ya Allah mengatur demikian? 13 tahun akidahnya dulu, baru kemudian di Madinah ditata masalah ibadah-ibadah. Kenapa? Jenengan yang umur 30 tahun, jenengan yang umur 40 tahun, jenengan yang umur 50 tahun, sholat selama ini, sholat selama 50 tahun, selama ini puasa Ramadan selama 50 tahun, selama ini zakat fitrah selama 50 tahun, kemudian satu hari saja, satu hari jenengan datang ke kuburan minta penglaris ambil lemahnya supaya dagangan laris, kira-kira 50 tahun itu hilang apa tetap? Langsung kehapus hanya sehari. 50 tahun Anda jungkir balik, sholat, rukuk, sujud, Anda menahan makan lapar, hilang hanya sehari kalau akidahnya enggak kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andaikan mereka syirik,
aku hapus segala amal ibadahnya yang telah mereka lakukan. Ini bahayanya syirik. Makanya kita belajar akidah tauhid yang benar. Kenapa? Sia-sia sholat kita, sia-sia puasa kita, zakat kita, ibadah haji kita, dengan misalnya sehari saja kita keperucut, keliru jalan, sudah kehapus semuanya. Yang keempat, para jamaah dimuliakan Allah, peristiwa apa yang terjadi ketika bulan Ramadan? Nah, zakat malnya satu bulan sesudahnya. Wah, lirik. Yang keempat, sekarang tak tutup. No. Tahu rek, Bilal, bagus, hadiah apa ini dia? Ya, peristiwa azannya Bilal dengan menaiki Ka'bah. Ini peristiwa apa? Fathul Mekah. Jadi kota Mekah kembali ditaklukkan, itu terjadi bulan Ramadan. Jadi kota Mekah kembali dikuasai oleh orang mukmin setelah sebelumnya dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Setelah sebelumnya orang-orang mukmin terusir ke Madinah. Ya. Itu kembali dikuasai adalah di bulan Ramadan, tepatnya hari Selasa, tanggal 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Jadi sebenarnya panjenengan kalau memperingati tanggal 17 Ramadan itu memperingati apa? Iya, Fathul Mekah sebenarnya, ya, kemenangan di kota Mekah ini. Ya. Hari Selasa, Bilal naik ke Ka'bah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika itu menghancurkan berhala-berhala yang memenuhi Ka'bah dan sekitarnya dengan total kurang lebih 360 berhala, subhanallah. Ya. Banyak sekali. Ya. Akibat jauh dari bimbingan para rasul, ya, mengarang-arang dan sebagainya. Dan ini tahun 8 Hijriah, maka Ka'bah menjadi suci kembali, jauh dari simbol-simbol kemusyrikan, ya, kembali menjadi rumah Allah yang diberkahi, yang ya mendapatkan petunjuk para nabinya sebagaimana pada awalnya di zaman Nabiullah Ibrahim dan Ismail, ya, tahun ke-8 Hijriah, ya. Kalau kita menilik itu hampir, ya, lihat ya, meneteskan air mata ya, betapa orang-orang yang terusir dari kampung halamannya lahir di Mekah, ya, mereka enggak pernah berpikir 8 tahun kemudian itu berhasil kembali ke Mekah dengan kemenangan. Ya, ya, inilah rahasia Allah. Kehidupan itu seperti itu. Selama kita nurut pada Allah, yakinlah, ya, suatu saat kita akan kembali
yang memenangkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memenangkan Rasulullah dan para sahabat tatkala membuka menaklukkan kota Mekah. Dan tatkala itu menghancurkan para sahabat, menghancurkan berhala, Rasulullah menghancurkan berhala sambil mengatakan wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq, katakanlah yang hak pasti datang, yang wazaqal batil, yang batil pasti redup, pasti tenggelam. Innal batila kana zahuqa, karena kebatilan pastilah dikalahkan. Ini firman Allah yang harus kita yakini. Maka pegang teguh para zaman dimulakan Allah. Ini pentingnya kita belajar dari sejarah-sejarah, ya, dari Rasulullah SAW, dari para sahabat yang telah mendahului kita semuanya. Betapa mereka berjuang untuk menegakkan agama ini, untuk menegakkan sunnah. Banyak tantangannya dan kita belum seberapa. Ya, tetapi pada akhirnya, ya, ja'al haq wa zahaqal batil, ya, yang ya benar pasti datang, yang benar pasti menang, yang batil pasti kalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di dalam Ka'bah lalu berpidato di hadapan manusia ketika Ramadan itu, ya, Selasa 17 Ramadan 8 Hijriah. Subhanallah, ya. 8 Hijriah. Ya, Ramadan-Ramadan seperti inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan yang besar, mengembalikan kota Mekah ke tangan kaum mukmin. Dan kunci Ka'bah ketika itu dikembalikan kepada yang berhak, yakni Utsman bin Talha. Sampai sekarang yang memegang kuncinya Ka'bah adalah keturunannya sahabat Utsman bin Talha radhiyallahu an. Itu peristiwa yang terjadi, penaklukan kota Mekah. Kemudian para jamaah dimuliakan Allah, apa saja peristiwa lagi yang terjadi, yakni dihancurkannya Uzza, Suwa' dan Manat. Ini bulan Ramadan. Ya. Apa ini Uzza, Suwa' dan Manat ini? Mana? Berhala-berhala besar. Ya. Berhala-berhala kecil tadi banyak, berhala besar-besar ini seolah-olah pemimpinnya raja di raja. Ya, raja di rajanya berhala. Ini dihancurkannya adalah Ramadan juga. Ya, kita ingat, ya, kalau Ramadan para iblis dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setan-setan pembesar-pembesar mereka dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, simbolnya demikian pun, ya, berhala-berhala besar ini hancur. Tepatnya tanggal 25 Ramadan 8 Hijriah, berarti sesudah peristiwa penaklukan kota Mekah. Ya, Khalid bin Walid diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan berhala Uzza di Nakhla. Berhala ini milik Quraisy. Ya. Khalid bin Walid tatkala menghancurkan dengan membaca wa qul ja'al haqq wa zahaqul batil innal batila kana zahuqa. Pun demikian pada bulan yang sama Amr bin Aus, sahabat ahli diplomasi yang masuk Islamnya bersama Khalid bin Walid tahun ke-7 Hijriah sesudah perjanjian Hudaibiyah. Ini juga diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan berhala Suwa' di Rihat sekitar 3 mil arah timur laut Mekah. Berhala ini milik Bani Hudzail. Ya. Pun demikian di bulan yang sama, tahun yang sama, Ramadan seperti ini, ya, hancurnya berhala Manah atau Manat. Rasulullah mengutus Sa'ad bin Zaid al-Ashali untuk menghancurkan berhala Manat di Qudayd. Berhala ini miliknya orang-orang Madinah, suku Aus, suku Khosrat, suku Ghassan, tatkala jahiliyah dulu, ya, di, ya, Ghassan tatkala ini dihancurkan semuanya, mana, sehingga simbol-simbol kekufuran pada Ramadan tahun 8 Hijriah habis semuanya. Ya. Tinggal Lata. Ya. Lata kapan? Yang ke-6. Lata, hancurnya Lata dan masuk Islamnya Bani Thaqif. Kenapa Lata ini miliknya Bani Thaqif? Ramadan tahun depannya, tahun 9 Hijriah, hancur pula berhala Lata miliknya Bani Thaqif yang dihancurkan oleh Khalid bin Walid beserta pasukannya radhiyallahu anhum ajma'in.
ketika itu orang Thaqif melihat dulu, ya, di antara pasukan Khalid bin Walid termasuk sahabat Al-Mughirah, ya, itu yang menghancurkan. Orang Thaqif melihat, ayo didelok, awas Mughirah lek wani ngencurno paling kok moro, ya, dia mati, paling dia akan kena bala. Waktu dihancurkan sama Al-Mughirah ternyata tidak apa-apa, ya. Lata tidak bisa membela dirinya dan tidak bisa mengancam orang yang menghancurkannya. Maka itulah yang menyebabkan orang-orang Thaqif masuk Islam baru yakin. Dan ini dulu mungkin kakek-kakek kita nenek kawan ini nebang. Kok anu, ternyata ditebang meneng tok selesai. Enggak ada apa-apa. Ya. Di daerah saya, rumah saya itu dulu terkenal sampai sekarang daerah Kepo karena ada wit Kepo. Tahu wit Kepo ya? Wit Kepo itu ya arek biyen sing ngeru, lek arek saiki enggak tahu. Wit kepunya besar punden. Itu diameternya 5 orang gandengan. Ini diameternya. Enggak ada yang berani nebang. Ya, ketika itu ada yang berani nebang, ketebangnya selesai, ya dikeramatkan. Seperti itu. Ya. Lata. Singa aja. Ya, inilah ya simbol simbol berhala hancur semuanya pada bulan Ramadan. Di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Ya, apakah kamu menganggap Lata, Uzza, Manah ya sebagai tuhan yang tiga yang saingan-saingan Allah? Lata, para jamaah dimulakan Allah, milik Bani Thaqif ini apa sih? Ya, Lata itu tempat batu ngaduk ya tepung terigu. Terus yang ngaduk ini nanti mati, dikuburkan di sekitar batu itu. Nah, ini sesepuh orang situ dulu untuk menjamu tamu-tamu. Ya, maka ketika mati, batu tempat yang ngaduknya sama kuburan orang yang ngaduknya dikeramatkan. Itu namanya Lata. Ya. Uzza itu apa? Itu pohon kurma miliknya yang dikeramatkan oleh orang-orang Quraisy, mohon kurma lama. Ya. Sedangkan Manah tadi, afara'aitumul lata wal uzza wal manata. Manah itu apa? Sumber air miliknya orang Aus, Khosroh dan Khosan. Makanya sama saiki, punden-punden juga ada tuh itu, leka watu, kuburan, uwit, sumber. Jadi bukan hanya orang Jawa, orang Arab sudah menjadikan itu tempat keramat dulu. Jadi kalau mana dikeramatkan jadi semua nopo dan iya opo ya uwit-uwit weringin gede oh iku jenenge Uzza. Ya. Dengan opo oh watu banteng misalnya. Keramatkan. Oh itu berarti Lata. Orang Arabnya karena dulu dikeramatkan bentuk batu. Ya. Tapi itu para jamaah dimulakan Allah ya. Itu adalah akidah-akidah jahiliyah, kita tidak menyembah batu, tidak menyembah kuburan, tidak menyembah pohon, tidak menyembah sumber-sumber atau tempat-tempat keramat lain. Kita hanya menyembah yang menciptakan batu, yang menciptakan orang yang ada dalam kuburan, yang menciptakan pohon, yang mengeluarkan sumber-sumber air, tidak lain dan tidak bukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hancur di bulan Ramadan. Ya. Hancur di bulan Ramadan. Selanjutnya, peristiwa apa yang terjadi di bulan Ramadan? Wafatnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau wafat tanggal 21 Ramadan 40 Hijriah atau bertepatan 28 Januari 661 Masehi. Ya. Dua hari sebelumnya beliau disabet pedang beracun pada waktu sholat subuh oleh Abdurrahman bin Muljam di Masjid Kufah, kurang esih, di Masjid Kufah. Kufah itu sekarang daerah Irak. Ya, makanya Kufah itu basisnya Syiah sekarang. Ya. Karena dulu pendukungnya. Dua hari sebelumnya bertepatan 19 Ramadan itu disabet tapi tidak langsung mati karena racunnya menyebar, beliau wafat pada 21 Ramadan. Abdurrahman bin Muljam ini para jamaah dimuliakan Allah, ya. Beliau hafal Al-Qur'an. Ya. Pembunuh Ali hafal Al-Qur'an. Tetapi inilah yang disebutkan oleh Rasulullah, seorang pemuda yang hafal Al-Qur'an tapi tidak nyampe tenggorokan. Akidahnya Khawarij,
mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib hanya karena waktu tahkim dengan Muawiyah Ali mau menghapuskan gelar Amirul Mukminin. Ya, orang-orang Khawarij, maka kalau tidak Amirul Mukminin berarti Amirul Kafirin. Nah, berarti ini orang kafir, berarti ini pemimpinnya orang kafir, dikafir-kafirkan Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan keturunan Abdurrahman bin Muljam sampai sekarang ya seperti itu, yang ngebom-ngebom itu, mudah mengkafirkan dan lain sebagainya. Mereka bukan tidak mengenal Al-Quran, bahkan ibadahnya mungkin lebih ya khusyuk, lebih taat daripada kita. Ya, Abdurrahman bin Muljam ini, pembunuh Ali ini, hafal Quran. Itu sepintas saja ya. Jadi sahabat Ali bin Abi Thalib wafatnya pada waktu Ramadan pula. Yang ke-8, para jamaah dimulakan oleh Allah, peristiwa apa yang terjadi pada waktu bulan Ramadan? Ditaklukkannya Andalusia, Spanyol ya. Sevilla, Malaga, ya, klub-klub itu yang saya kenal. Itu dulu tempat Islam ya, oleh Tariq bin Ziyad. Tepatnya tanggal 20 Ramadan 92 Hijriah. Kira-kira menaklukkan ini jalan-jalan apa perang? Perang Ramadan, Rek. Saya kira jalan-jalan menaklukkan ya, ngetrip ya, bukan ya. Perang bertepatan dengan 18 Juli 711 Masehi. Dan jejaknya sampai sekarang ya, itu Gibraltar, tempat dipijaknya pertama kali ya Jabal Tariq, bahasa Arabnya sekarang orang ya Gibraltar itu ya, diambil dari penakluknya Tariq bin Ziyad ya. Dan selatnya sampai sekarang dikenal dengan si Selat Gibraltar ya, karena yang menaklukkan adalah Tariq bin Ziyad. Penaklukan Andalusia Spanyol itu ya terjadi pada waktu bulan Ramadan ya, pada waktu pemerintahan Bani Umayyah. Dan ilmuwan-ilmuwan yang kita kenal, Ibnu Sina, Ibnu Rushd dan lain sebagainya, itu orang Eropa ya, orang Eropa yang awalnya penaklukan melalui kota ini. Sekarang habis semuanya ya. Ketika itu pada waktu sudah dikuasai Spanyol lagi oleh orang-orang Kristen, oleh orang-orang Nasrani, maka orang-orang Islam Spanyol dikasih 3 pilihan saja. 1, masuk Kristen aman. 2, keluar dari Spanyol. Atau 3, tetap beragama Islam, dibunuh ya. Sehingga itulah yang membuat mengapa sisa-sisa Islam, orang Islam sekarang itu habis di Spanyol. Tidak ada sisanya kecuali bangunan istana, apa itu, Alhambra ya. Istana itu, atau tarian-tarian Spanyol ada unsur Arab-Arabnya, atau nama-namanya Spanyol ada Arab-Arabnya. Hanya sisa itu, orang-orangnya habis semuanya. Pada awalnya orang-orang Islam yang tidak mau keluar dan tidak bisa keluar hanya menyembunyikan ibadahnya ya. Mereka menyembunyikan di dalam rumah, mereka tidak bisa bebas, tapi pada akhirnya ya luntur, generasinya tidak mengenal Islam sama sekali, sudah sampai sekarang. Selanjutnya, para jamaah dimulakan oleh Allah, yang ke-9, tentara Islam berhasil mengalahkan tentara Mongol atau tentara Tartar. Itu terjadi Ramadan. Pasukan Muslim ketika itu dipimpin oleh Putus berhasil menghentikan kezaliman tentara Mongol pada Jumat 25 Ramadan 658 Hijriah. Kalau kita belajar runtuhnya kekhalifahan besar ya Abbasiyah, itu diserbu tentara Tartar dari Mongol. Itu pengkhianatnya orang-orang Syiah. Ya, orang-orang Syiah masuk dalam kabinet pemerintahan, ini berkhianat ya, dengan orang-orang pasukan itu habis disapu ya, mulai daerah timur, mulai daerah Afghanistan masuk ya, Pakistan, Iran masuk, Irak sampai ke Baghdad, itu buku-buku itu ya, di buku-buku di perpustakaan itu dibakari ya, sampahnya dibuang ke sungai
Efrat sampai menghitamkan sungai. Betapa banyak ya ilmu yang hilang dari buku-buku yang terbakar ketika itu. Sampai bergerak ke barat ya, dan ke barat inilah ya berhasil dibendung oleh Qutus ya. Tapi sudah banyak hancurnya umat Islam. Itu terjadi pada Jumat 25 Ramadan ya, tahun 658 Hijriah. Dan seolah-olah para jamaah dimulakan oleh Allah, Allah mengutus Qutus ini hanya untuk mencegah kezaliman tentara Tartar Mongol. Kenapa? Sepulang dari perang mengalahkan Mongol ini, dalam perjalanan Qutus mati syahid ya, karena ditikam oleh ya saudaranya sendiri, orang muslim sendiri yang berebut pengaruh, karena pastinya Qutus ini akan menjadi pemimpin sebelumnya. Tapi Qutus seolah-olah hanya dihidupkan di bumi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencegah tentara Mongol ya, tentara Tartar menghancurkan seluruh wilayah muslim. Ya. Dan kezaliman terhenti pada waktu bulan Ramadan. Yang ke-10, kalau kita belajar sekarang ini baru tahun 73 terjadi perang namanya, kalau pihak Israel atau Yahudi Bani Israel menyebutkan perang Yom Kippur. Kalau pihak Arab ya, perang dulu itu namanya Arab Israel. Kalau pihak Arab menyebutkan perang Ramadan tahun 73 Masehi. Itu terjadi Ramadan. Tepatnya tanggal 10 Ramadan 1393 Hijriah atau 6 Oktober 73. Subhanallah ya. Zaman dulu orang Arab ya, zaman dulu orang Arab Mesir, Syria itu menyerbu Yahudi, Zionis Bani Israel ya. Perang Arab. Ini perang kesekian kali, kalau enggak salah ketiga kalinya. Sebelumnya Arab Israel selalu Arab kalah. Tahun 73 perangnya waktu Ramadan menang justruan ya, menang. Menang. Ketika itu kenapa pasukan Mesir mempelajari orang Yahudi Bani Israel itu lengah pada waktu apa? Hari raya Yom Kippur. Ini hari raya terbesar umat Yahudi diserang pada waktu itu. Bahkan ya ada tentara Mesir itu yang pakai ya hanya kapal-kapal kayu untuk menyeberang dari terusan Suez menuju ke dataran Sinai ya, yang ketika itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi Bani Israel ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan pada waktu Ramadan kepada pasukan Mesir, pasukan Syria ya ketika itu, dan Saudi ketika itu dipimpin oleh Raja Faisal. Lalu Saudi membantu dengan apa? Cara memboikot minyak ya. Sehingga minyak pada waktu itu melambung tinggi harganya, sudah kelepakan semuanya, tunduk mau damai ya, damai. Mesir ketika itu dipimpin oleh Anwar Sadat kalau masih ingat ya. Kemudian ya, kesuksesannya yang paling itu adalah berhasil menguasai benteng Barlev. Barlev ini nama komandannya orang-orang Yahudi Bani Israel ketika itu, yang ditaruh di Gurun Sinai, yang seolah-olah tidak berhasil, tidak akan bisa dijebol. Tetapi atas pertolongan Allah di bulan Ramadan, tentara Mesir menguasai Gurun Sinai dan bisa mengembalikan Gurun Sinai. Ya, sampai sekarang Gurun Sinai masuk ke wilayah Mesir. Dan kalau kita belajar pinternya ya, dulu itu perang Arab Israel. Sekarang namanya itu dilokalisir lebih kecil ya, Palestina Israel. Ya, kalau dulu perang namanya perang Arab Israel, yang perang itu Mesir, Lebanon, Yordania, Syria, Arab Saudi, Irak melawan satu negara namanya Israel. Pinternya orang-orang Bani Israel ya. Nah, dah kena penyakit wahan. Sudah selesai dilokalisir. Sekarang perangnya jadi Palestina melawan Israel saja. Ya, ya itulah politik. Ya, itulah politik. Tapi para jamaah dimuliakan oleh Allah, ingat pertolongan Allah, kita pernah menang melawan Yahudi Bani Israel. Terjadi bulan Ramadan seperti ini. Ya. Selanjutnya, kalau kita ingat, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya itu pada hari Jumat 9 Ramadan 1364 Hijriah jam 10 sebelum Jumatan. Ya.
tepatnya 17 Agustus. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan pada bangsa ini juga pada waktu Ramadan seperti ini. Pada waktu Ramadan seperti ini. Dan ini menunjukkan pula bahwasanya pemimpin-pemimpin kita dulu ya, bukan pemimpin yang jauh dari Allah, tapi pemimpin-pemimpin yang dekat pada Allah. Pemimpin-pemimpin yang ahli ibadah, pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Ya. Dan Ramadan tanggal 9 Hijriah, tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah itu adalah kemerdekaan kita. Pun ini para jamaah dimuliakan Allah, di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan. Pelajaran yang dapat kita ambil, yang pertama, hendaknya kita lebih banyak lagi membaca, menghafal dan mentadaburi Al-Qur'an di bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan ini bulan turunnya Al-Qur'an. Peringatan nuzulul Qur'an tidak hanya seremonial, oh nanti peringatan ada begini begini begini, bukan. Tetapi yang lebih esensi, yang lebih mengena adalah bagaimana kita kembali kepada Al-Qur'an. Bagaimana kita dekat dengan Al-Qur'an? Bagaimana kita mempelajari, memahami ajaran-ajaran Al-Qur'an serta mempraktekannya. Ya. Kalau di luar Ramadan kita dekat dengan Al-Qur'an, maka di Ramadan lebih dekat lagi. Pun demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam bulan Ramadan beliau didatangi malaikat Jibril untuk bertadarus bersama, dikoreksi bacaan beliau. Ya, itulah kenapa misalnya ada pertanyaan, Al-Qur'an itu turun pertama itu surat Al-Alaq, Iqra, yang terakhir misalnya ada berpendapat Al-Maidah ayat 3, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum, seterusnya. Tetapi ayat pertama kok di Al-Qur'an surat pertama Al-Fatihah, yang terakhir kok An-Nas. Bukan yang pertama kok Al-Alaq, yang terakhir kok enggak Al-Maidah. Maka jawabannya itu, ya, Al-Qur'an ini urutan ini mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu adalah urutan yang diurutkan oleh Allah sendiri melalui malaikat Jibril ketika tadarus di bulan Ramadan ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Al-Qur'an itu berapa juz? 30 juz. Dari 30 juz, berapa juz yang makkiyah, berapa juz yang madaniyah? Saya ulangi lagi pelajarannya. Surat makkiyah itu apa sih pengertiannya? Surat yang turun di Mekah, salah. Karena ada surat yang turun di Madinah tapi makkiyah. Ada surat yang turun di Thaif, surat jin, ya, tapi makkiyah. Ya. Jadi standarnya hijrah. Surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah itu namanya makkiyah. Surat yang turun sesudah Rasulullah hijrah namanya madaniyah. Ya. Sekarang kembali ke pertanyaan. Dari 30 juz Al-Qur'an, berapa yang makkiyah? Berapa juz yang makkiyah? Berapa juz yang madaniyah? Wes kira-kira akian makkiyah apa madaniyahnya? Madaniyah. Rasulullah itu dakwah, jadi rasul ya, jadi rasul. Dakwahnya lama di mana? Di Mekah apa Madinah? Di Mekah apa Madinah? Di Mekah. Mekah 13 tahun. Madinah 10 tahun. 23 tahun beliau jadi rasul, di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Otomatis kalau ada pertanyaan, ya, dari 30 juz banyak mana antara juz makkiyah dengan yang Madinah? Jawabannya banyak makkiyah, berapa? Nah, gitu. Enggak pernah dilihat dah. Enggak pernah sak ngurus sat boe moco itu ribet ya. 19 juz makkiyah, 11 juz madaniyah. Jumlah suratnya berapa? Al-Qur'an. 114. Di antara 114 surat itu berapa yang makkiyah, berapa yang madaniyah?
86 surat Makkiyah, 28 surat Madaniyah. Surat Makkiyah cirinya diawali dengan ya ayyuhan nas. Itu Makkiyah. Kalau ya ayyuhalladzina amanu Madaniyah. Kenapa dakwahnya di Mekah itu seluruh manusia dulu ditandani, diajak untuk masuk Islam, diajak untuk mentauhidkan Allah. Isinya kalau Makkiyah itu kebanyakan masalah tauhid dan syirik. Qul huwallahu ahad, katakan Allah satu, Allah Esa, itu Makkiyah. Ya, qul a'udzu birabbil falaq, katakan ya, aku berlindung pada Tuhannya Al-Falaq, Tuhan malam, ya, pemilik malam. Qul a'udzu birabbin nas, itu Makkiyah. Tapi kalau Madaniyah isinya adalah kebanyakan fikih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, ya. Diawali ya ayyuhalladzina amanu berarti Madaniyah isinya juga tentang hukum-hukum ibadah. Itu Madaniyah. Dan kebanyakan surat-surat Makkiyah memang pendek-pendek daripada surat Madaniyah. Ya. Itu ciri-cirinya. Jumlah ayat berapa di Al-Qur'an? 9 ayat Al-Qur'an. Ini dalam rangka memperingati nuzul Qur'an. Ramadhan yang turunnya Al-Qur'an peristiwa pertama tadi. Harus dekat dengan Al-Qur'an. 6.000 lek pelajaran biasanya tiga gampang. 6666 ayat. Tapi kalau jenengan buka di tafsir Ibnu Katsir 6234 ayat. 6234 ayat. Pelajaran yang kedua, para jamaah dimuliakan oleh Allah, Ramadan tidak dapat dijadikan alasan untuk bermalas-malasan. Kalau kita belajar dari peristiwa tadi sampai detik ini, banyak peristiwa-peristiwa tadi itu bahkan sering terjadi peperangan di bulan Ramadan. Artinya jangan sampai Ramadan ini mengurangi produktivitas kita dalam bekerja. Seharusnya tambah produktif. Karena apa? Memang selama ini justru yang membuat kerja berat itu kebanyakan makan. Ya, sakit kabeh awak, ngantuk dan sebagainya. Kalau puasa awalnya saja agak berat, tapi insya Allah hari-hari berikutnya kondisi tubuh kita sudah menyesuaikan dan ini lebih produktif. Dan tidak ada alasan misalnya ya tadi puasa tidur dok, ya mari terawih tarusan, mari tarusan jagongan jam siji patrol, subuh sahur ya marian sholat subuh, turu tangi-tangi maghrib. Nah, ini bukan puasa yang kita maksud ya. Yang ketiga, para jamaah dimuliakan Allah, Ramadan merupakan tempat pelatihan agar setiap muslim memiliki kepedulian sosial. Kita ambilkan dari mana? Tadi kewajiban zakat yang pertama itu turun di bulan Ramadan. Artinya kalau kita belajar tujuan akhir Ramadan sekali lagi la'allakum tattaqun. Sifat-sifat orang-orang yang bertakwa di antaranya adalah mereka memiliki sensitivitas sosial, memiliki kepedulian kepada tetangga kanan kiri, dulur dan sebagainya. Ya. Ini diajarkan dengan apa? Dengan diantaranya diwajibkan kita zakat ketika bulan Ramadan. Ya. Bukanlah seorang mukmin yang dia laisal mukmin ya alladhi yashba'u wajaruhu ja'i'un ala jambihi, kata Rasulullah. Laisal mukmin, tidaklah seorang mukmin alladhi yashba' yang kekenyangan, wajaruhu sedangkan tetangganya ja'i' kelaparan ala jambi, di perutnya ya, di sampingnya kelaparan ya. Dan ini dakwah. Betapa banyak dakwah cara ini diambil oleh saudara-saudara kita non muslim, saudara sebangsa setanah non muslim ya, yang miskin dipeduli, di anu murtad ya, padahal itu seharusnya kita yang paling peduli. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir ya. Seterusnya ayyuqimus shalah wa yutuz zakah dan seterusnya. Tidaklah kebaikan itu hanya engkau mewajibkan wajahmu ke arah timur dan barat, hanya sholat saja, tetapi kebaikan itu juga adalah engkau ya memberikan ya dzil qurba, kepedulian pada kerabat dekat, wal yatama wal masakin, orang-orang yatim, orang-orang miskin. Ini dilatih, makanya kita dimotivasi
ya, supaya menjadi orang takwa tadi, ya, dengan zakat fitrah, dengan sedekah, afdhalus sedekah, sedekah fi Ramadan, sebaik-baiknya sedekah, sedekah di Ramadan, ya. Siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala seperti puasa tanpa mengurangi orang yang berpuasa tersebut, yang dikasih makan tersebut. Itu adalah sarana-sarana Allah Subhanahu wa taala, ya, membentuk kita sebagai karakter-karakter orang yang bertakwa. Yang diharapkan sesudah Ramadan ini ngefek terus. Yang keempat, pada zaman dimulakan oleh Allah, keberkahan Ramadan itu tidak hanya terbatas pada bulan penuh pahala, bulan penuh ampunan, tetapi juga datangnya pertolongan. Ya, Allah menolong kaum mukmin di bulan Ramadan, perang Badar dimenangkan karena berkah Ramadan, berkah menang perang Badar. Kota Mekah dikembalikan kita. Pasukan Mesir mengalahkan pasukan Yahudi Bani Israel. Ramadan, orang Mongol berhasil ditahan, berhasil dikalahkan. Ramadan, ini berkah Ramadan. Ramadan ini penuh berkah. Maka gunakan dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, para jamaah dimuliakan oleh Allah, peran Islam untuk Indonesia tidak terbantahkan lagi. Karena sekarang ada upaya-upaya untuk menghilangkan peran-peran Islam di dalam memerdekakan bangsa Indonesia ini, biiznillah, ya, biiznillah, tidak akan bisa dipisahkan. Ya. Awal saja, merdeka saja sudah kelihatan, 9 Ramadan, ya, 9 Ramadan, 1363 Hijriah. Yang keenam, para jamaah dimuliakan Allah, Ramadan merupakan simbol kemenangan yang hak dan yang batil. Ya. Tadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Lata Uzzamanah itu di bulan Ramadan. Pun kita demikian, ya. Allah Subhanahu wa taala telah membantu kita dengan dibelenggunya setan supaya kita bisa menghidupkan, memenangkan yang hak ke atas yang batil di dalam diri kita. Kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala selama Ramadan ini untuk menjadi hamba-hamba yang bisa menguasai hawa nafsu, bisa memenangkan kebenaran di atas nafsu kita, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah meruntuhkan simbol-simbol kesyirikan di bulan Ramadan. Nah, ini para jamaah dimuliakan Allah, apa yang dapat kita pelajari di sore hari ini semoga menjadi tambahan wawasan kita, menjadi semangat kita untuk terus memperbaiki diri, terutama di bulan Ramadan ini. Kita belajar ternyata orang-orang pendahulu sebelum kita ini, bulan Ramadan itu mereka justru semakin semangat beribadah, semangat berjihad, semangat untuk membela agama ini, tidak mengurangi produktivitas mereka dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akhiri, ada yang ditanyakan, silahkan. Sudah jam 5. Diwajibkan. Iya. Sholatnya cuma 2 rakaat, ya, bebas. Itu tulu'il fajr wa ghurubis syams. Ketika terbitnya fajar, nah, kurang lebih kalau sekarang subuh, wa ghurubis syams ketika maghrib. Itu saja, ya. Tapi ketika itu tidak wajib, cuma orang para sahabat untuk mendekatkan diri pada Allah, tidak lain dan tidak bukan, itu adalah dengan sholat. Ini terbukti dengan apa? Pada waktu as-sabiqunal awwalun, orang-orang pertama kali yang masuk Islam itu, ya, mereka diajari oleh Rasulullah di rumahnya sahabat Al-Arqam bin Abil Arqam. Itu para sahabat dengan Rasulullah itu sholat di celah-celah bukit Mekah. Dan kemudian peristiwa itu ada yang diketahui oleh Abu Sufyan dan kawan-kawan ketika itu, sehingga terjadilah bentrokan yang pertama kali di dalam Islam itu karena sholat. Dan itu terjadi pada awal-awal kenabian beliau. Ini menunjukkan apa? Sholat sudah ada, tetapi kewajibannya baru diwajibkan tahun ke-10 kenabian atau 3 tahun sebelum hijrah. Tetapi sholat, para sahabat sudah biasa sholat. Rasulullah sendiri sudah diwajibkan sholat, tapi sholat tahajud itu khusus wajib bagi Rasulullah. Sudah wajib sholat malam, karena sholat malam ini adalah sholatnya para nabi-nabi terdahulu. Itu khusus untuk Rasulullah. Tapi para sahabat sebelum ada kewajiban sholat itu adalah sholat-sholat sunnah,
tapi mereka tetap sholat setiap hari karena itu adalah sarana untuk mendekatkan dan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Gerakannya sama, gerakannya sama seperti kita ini sujud, rukuk, ya cuma dua rakaat saja. Demikian. Wallahu taala alam. Yang lain, ada yang tanya? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Membaca Al-Quran atau mentadaburinya, sama-sama utama. Begini, kita membaca Al-Quran diharapkan juga mentadaburinya, tidak hanya sekedar membacanya, tetapi membacanya pun itu membaca tok ya, tanpa itu sudah ibadah ya. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan bahwasanya alif lam mim ya itu likulli harfin asharatun hasanat atau asharatun darajat. Alif lam mim pada satu hurufnya itu 110 kebaikan. Ya wala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harf ya lam harf dan mim harf. Ya, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti itu 30 derajat, 30 kebaikan. Ini membaca saja. Hadisnya membaca saja. Apalagi mentadaburinya, ya. Mentadaburinya, mengambil pelajaran, ini untuk apa? Sekali lagi, ya Al-Qur'an itu adalah hudal linnas, petunjuk. Ya, petunjuk tidak bisa menjadi petunjuk kalau tidak difahami. Sama dapat resep dokter. Tek, membaca saja. Tapi gak ngerti maksudnya iki obat opo ya iki anu bisa jadi obat gak bisa ya atau setelah membaca begini membaca didelek tidak berangkat sampe dapat resep dokter setelah sampe baca diambung didelek gak berangkat beli obat ke apotik jadi petunjuk jadi obat jadi penyembuh tidak. Al-Quran pun demikian. Ya kalau hanya sekedar baca setelah dianu nggak berangkat nggak diamalkan tidak akan jadi petunjuk. Ya, nah perlu difahami ini maksudnya apa dan lain sebagainya. Maka saya sarankan para jamaah dimuliakan Allah setiap diri kita mempunyai Al-Quran terjemah minimal itu. Kalau tidak ada yang tidak difahami tanyakan kepada ustadz, tanyakan kepada yang alim yang mengetahui. Ya, itu penting punya Al-Quran terjemah. Ya. Saya pun belajarnya dari Al-Quran terjemah. Ya, saya bukan orang pondok, belajarnya dari Al-Quran terjemah. Saya titaini saja, ya, saya titaini untuk belajar bahasa Arab dulu. Karena Al-Quran itu lebih dahulu daripada bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu nurut Al-Quran, bukan Al-Quran yang nurut bahasa Arab. Ya. Yang lain? Tafadhol. Kurang berapa menit buka? Ada pengumuman dari Kompat Pol? Silakan, kami persilakan. Apa saya sendiri? Komunitas monggo, Pak Bro. Saya sendiri. Baik para jamaah dimuliakan Allah, komunitas sahabat TNI Polri atau yang disingkat Kompat Pol yang ini sudah diresmikan oleh DPP ya, ada DPD, Dewan Pimpinan Daerah Pasuruan. Ya, Kompat Polnya ini sudah dapat SK dari DPP Dewan Pimpinan Pusat Kompat Pol. Ya, ini ketuanya oleh Pak Rahmat Hardian, wakilnya saya, kemudian ada bendahara Pak Winasis dan Pak Aziz Mangil, sekretaris Mas Guntur dan ada divisi-divisi Humas, Infokom, divisi yang lain sebagainya. Insya Allah pada hari Selasa. Jam seperti berbuka ini 3:30 kalau bisa itu ada pengukuhan ya penyerahan simbolis SK dari Kapolres dan Dandim Pasuruan. Kami harapkan partisipasi ikhwan semuanya. Ini khusus undangan ikhwan ya yang itu untuk hadir dalam pengukuhan tersebut. Kompat Pol ini sekali lagi sebagai wadah kita untuk
beriringan dan kerjasama dengan aparatur pemerintah TNI Polri dalam upaya sama-sama untuk penegakan disiplin hukum, dalam upaya sama-sama untuk melakukan deradikalisasi sesuai dengan ketentuan Al-Quran, As-Sunnah, dalam upaya untuk memerangi terorisme, bahaya narkoba, dan lain sebagainya, dan juga menjaga aset-aset kita, dakwah-dakwah kita semuanya, sehingga kita dakwah lebih aman, lebih jauh dari fitnah dan sebagainya. Ini tujuannya, karena tentunya kita bisa mengalami sendiri dan merasakan sendiri bagaimana dakwah sunnah di akhir zaman seperti itu. Maka insya Allah dengan adanya Combat Pol ini sebagai wadah sarana kita yang berpayung hukum, ya, sebagai badan yang kerjasama dengan aparatur pemerintah, maka mohon kehadirannya insya Allah jam 3:30 pada asar pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 di Musola Tabiin ini untuk menyaksikan pengukuhan Combat Pol DBD dan juga teman-teman kita yang sudah mengikuti pelatihan bela negara. Ini dari kami mewakili Combat Pol, Komisi Komunitas Sahabat TNI Polri. Jangan dianggap kombat itu seperti kombatan. Jadi mantan pemberontak, mantan pelatihan militer, kombatan bukan, itu singkatan. Kombat itu ya komunitas sahabat, ya. Nah, Combat Pol bukan Sambat Pol, ya. Ya, Combat Pol, ya. Ini juga saya harapkan ibu-ibu, ya, ummahat bisa tenang lah, karena selama ini kami lihat juga di banyak juga yang takut dengan situasi seperti ini. Maka kita harapkan dengan adanya Combat Pol ini bisa menjadi wadah ketenangan di samping ya Allah yang pertama. Melalui Combat Pol ini semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dakwah kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Ini dari saya, sambil menunggu kami akhiri insyaallah yang benar datangnya dari Allah, yang salah datang dari saya. Aku qulu qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.